Unjuk rasa saudara terjadi depan gedung DPRD Lampung dan berakhir ricuh karena massa memaksa masuk ke dalam gedung untuk berdialog. Meski sempat ditemui langsung ketua DPRD Lampung di lokasi unjuk rasa, para pendemo memaksa berdialog di dalam gedung DPRD. Karena tidak dikabulkan, unjuk rasa kemudian berakhir ricuh. Petugas menggunakan water cannon untuk membubarkan massa. Polisi mengamankan pengunjuk rasa yang diduga sebagai provokator. Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas di Lampung yang tergabung dalam aliansi Lampung Memanggil berunjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Tuntutannya juga sudah diperdengarkan dan maunya juga sudah kita fasilitasi, tetapi tidak ada titik temu. Sehingga situasinya berubah dan alhamdulillah semuanya bisa kita kendalikan dan saat ini masih kondusif.